Natasha Wilona saat ini tengah terlibat syuting untuk web series Dikta dan Hukum. Dalam web series ini, Natasha Wilona bakal beradu peran dengan sejumlah artis muda tanah air. Beberapa di antaranya seperti Ajil Dito, Yoriko Angelin, dan Abun Sungkar. Tengah sibuk menjalani syuting, tak dipungkiri jika Natasha Wilona menjadi dekat dengan para kru dan pemain. Bahkan, sosok artis pria ini mengaku sedang dekat dengan Natasha Wilona. Rupanya, artis pria itu adalah Abun Sungkar yang terlibat satu proyek dengan Natasha Wilona. Momen keseruan syuting web series ini pun kerap dibagikan di media sosial. Seperti yang baru-baru ini terlihat di Instagram story Yoriko Angelin. Dalam web series ini, Yoriko berperan sebagai Alea, sementara Natasha Wilona memerankan karakter Nadira. Dalam Instagram story yang diunggah Jumat, tanggal 10 Desember tahun 2021, Yoriko tampak membagikan stiker kolom pertanyaan. "Tanya apa kek?" tulis Yoriko. Salah satu follower menanyakan sebuah pertanyaan. "Lagi deket sama siapa kak?" tulis follower itu. Pertanyaan itu justru dijawab oleh Ajil Dito dan ditujukan untuk Abun Sungkar. Sebagai informasi, Ajil Dito akan berperan sebagai Dikta. "Lagi deket sama siapa kak?" tanya Ajil Dito sembari mengarahkan kamera ke Abun Sungkar. Ajil pun menepuk pundak Abun untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Tampak Ajil Dito mengenakan pakaian pasien, sementara Abun mengenakan seragam sekolah. Di samping Abun Sungkar, Natasha Wilona terlihat duduk sembari sibuk berbicara dengan seseorang.